Artis Ngobrolin Artis. Balik lagi bersama gue Tinus Sweet dari anaknya Tom Cruise. Gue Daniel dari anaknya Tom Jerry. Tinus dong anjir. Gue ketempat tiba-tiba Tom Cruise, aneh banget ya. Tom Cruise itu yang terganteng menurut gue lah. Enggak lah, gantengan Tom Holland. Ya Tom Cruise sama Tom Holland jauh, John. Lah, dia mah anak kakek sama cucu. Iya, berarti kan yang Tom Cruise sudah tua. Iya. Berarti kan yang sekarang anggapan gantinya Tom Holland. Ya, gua sama Tom Holland itu ya 1-2 lah. 1-2. 1-2. Satunya 1, duanya 2000. Oh, anjir. Beda 1999. Yo, John. Nih, kita mau bahas apa nih, John? Ya, sebelum kita mau bahas, hari ini kita di suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda, gengs. Tidak lagi di studio. Di studio apa? Di studio Negara Digital. Negara Digital. Tapi kita lagi di mana nih sekarang nih? Kita lagi di Bogor. Bogor. Kota Bogor. Hujan dari tadi. Kota hujan mulu, gua anjir. Tadi hujan mulu, makanya kita enggak bisa ke studio. Yo. Kejebak hujan. Lu sebenarnya kemana-mana pakai mobil. Apa ke beca? Ya kan pakai motor juga hujan kan? Oh, pakai motor. Iya. Hujan. Betul. Ya, dan kita lagi ada di kafe Bekjul Coffee. Bekjul Coffee, John. Bu. Wes. Nyaman lah, nyaman sini. Nyaman banget di sini. Buat ngopi sini. Buat ngopi sini, orang-orang. Lapar sini. Iya, lapar sini. Haus sini. Haus sini. Jomblo. Jomblo sini, soalnya baliknya nanti bakal sama beliau. Anjay. Mbak Anya ditunggu ya di sini. Iya, Anya. Anya lagi. Terus. Semoga nanti next bakal ngundang Anya di sini. Anya ada di tengah-tengah kita. Bu, ngeri. Capek deh. Capek. Oke, langsung ke pembahasan. Bu, apa nih yang kita bahas? Pembahasan kali ini adalah beberapa minggu yang lalu. Beberapa hari kali ya, belum sampai seminggu mungkin. Iya, beberapa abad yang lalu. Enggak sampai abad dong. Beberapa hari yang lalu, gitu, ada berita viral. Iya. Yeah. Jadi seorang anak DPR RI, itu dipukulin di jalan tol. Oh, dipukuli? Dipukulin. Kriminalitas dong. Kriminalitas. Kriminalitas. Terus? Kriminalitas dipukul di jalan tol. Di jalan tol? Iya, ada videonya tuh rame. Rame. Kayak apa sih videonya? Ada pokoknya. Videonya itu kayak, video. Kayak gitu tuh videonya tuh. Tuh. Nah, bisa begitu ya? Parah ya? Itu kenapa sih? Gak tahu. Ini kalau misalnya kok soal kasusnya, polisi masih menyelidiki tuh. Oh. Tapi yang nabraknya itu inisialnya JS. JS. Dia itu punya mobil. Mobil. Plat nomornya tuh belakangnya RF. RFH. RFH ya? Betul. RFH. Mobilnya Nissan ya? Nissan. Abu-abu. Abu-abu. Boh. Bus. Anjay. Terus gimana? Terus maksudnya dipukul? Uh-huh. Apa dipukuli? Dipukul. Dipukul. Sekali doang. Enggak loh, berarti dipukulin. Dipukulin? Iya, kalau bonyok sekali. Dong. Ibunya kalau sekali dong nggak mukul itu mah bercanda dong, ayolah lu gitu. Ayolah itu bukan mukul itu mah. kayak ketemu teman SMA dulu. Iya cuma kayak gitu doang. Dipukulin, John. Dipukulin di jalan tol. Aduh. Gitu. Nah, kabarnya di searching dari platnya RF ini, kalau plat RF itu adalah kode khusus. Kode khusus. Yang diberikan oleh negara. Mm-hmm. Untuk antara anggota TNI atau Polri. Bu. Intinya aparat. Aparat, John. Orang pemerintahan. Orang pemerintahan. Oh, wow. Kenapa nih? Menteng-menteng lo ya. Iya. Menteng-menteng apa? Menteng-menteng orang pemerintahan. Oh, loh. Salah ya. Menteng-menteng Jakarta Pusat tuh. Wah, kacau. Terus gimana? Itu yang seorang pemerintahannya ini, yang tadi bilang aparat itu. Itu mukul itu, tapi kita belum tahu kasusnya apa, masih diselidiki, kenapa bisa tiba-tiba keluar terus mukul. Ya, mungkin kan? Mungkin pacarnya diambil sama iya sama itu siapa sih? Siapa? Itu yang dipukul. Yang dipukul itu siapa sih? Itu dia yang gue bilang. Anaknya DPR RI. Fraksi PDIP. Fraksi PDIP. PDIP. PDIP kan presiden kita PDI. Iya. Wah, lu adalah masalah lu, John. Wah, masalah lu. Masalah lu, John. Kacau lu. Wah, kacau lu, John. Wah, jual HP lu, John. Kok jual HP? Jual HP. Buat nebus atau gimana sih? Gak jelas sih. Kenapa jual HP? Wah. Enggak, itu fraksi PDI.
yang dipukulin anaknya ya, anaknya. Biasanya, kenapa dia pukulin ya? Biasanya apa? Anggota DPR yang suka mukul orang. Yeah. Nice. Pas rapat ya. Pas rapat ya. Enggak, jangan. Enggak. Terus gimana? Itu dipukulin kan? Sama si plat RF tadi. Itu kenapa ya gara-garanya ya? Lah kenapa? Putus cinta ceweknya diambil kali? Bisa jadi. Atau mungkin karena dia anaknya DPR fraksi PDI, yang mukulin karena ini. Apa? Fobia warna merah. Nah, bisa jadi. Iya kan? Atau dia sukanya dia suka banteng gitu. Ya, oh, banteng kan warna merah. Oh, mungkin iya nantangin kan. Ke matador aja kan, kejar aja dilari apalagi. kejar aja dilari. Enggak ngapa-ngapain aja dikejar kan. Tapi yang gua tahu nih di medsos. Medsos. Itu yang ngebukinnya dua orang. Dua orang ya? Iya. Berarti dua lawan satu. Iya. Duanya udah tua, udah berumur. Iya. Yang satunya anak muda. Iya. Wah, yang enggak inilah, John. Enggak apa. Yang enggak seimbang lah. Ya kan itu bukan berantem, kenapa harus seimbang? Oh, iya, bukan di ring ya. Iya, itu bukan di ring. tapi yang ya sadar diri dong katanya aparat. Iya, enggak, ini masih penduga ya. Masih praduga. Iya, soalnya kesel gua tuh aparat dia enggak mukulin anak DPR. Betul. Tapi biasanya dia mukulin anak mahasiswa demo. Itu aparat India. Itu apa? Aparat India itu. Aparat India. Ini yang ketuanya Inspektur Vijay. Itu aparat Indonesia mah baik-baik. Gak mungkin ya kalau mukul-mukul orang. Baik-baik orang Indonesia mah kayaknya. Kayaknya. Dia yang ngomong ya. Baik-baik orang aparat mah baik-baik. Aduh, enggak ada itu. Berarti oknum pemerintah ternodai lagi dong, Jo. Iya. Aduh, semakin menambah deretan yang ternodai ini. Lah ya, deretan gitu. Pencemaran nama baik, betul, dari instansi itu menurut gua nggak banget lah, parah kan, nggak banget. Tapi itu kejadian di mana sih? Di ini jalan tol dalam kota kalau nggak salah Jakarta deh. Oh, bukan di Kalimantan? Bukan. Hah, Kalimantan? Bukan, katanya kan mau jadi ini sekarang ibu kota. Oh, kan belum jadi. Oh, belum jadi. Iya. Di Jakarta. Di Cawang ya? Ya tol dalam kota lah, gua lupa tuh di mananya. Kayaknya sih di Gatot Subroto. Kenapa kok lu bisa mikir gitu? Karena gue punya haki. Tring gitu. Hah? Loh, enggak tahu. Orang yang enggak suka nonton White Piece enggak bakal tahu. Udah. Titik. Taunya Xtut. XNXXXtut. Udah. Kita ke pembahasan lagi. Ini yang pakai plat aparat nih. Gue juga belum tahu apakah dia bener anggota atau emang dia menyalahgunakan mobil itu. Iya kan? Siapa tahu itu mobil rental, John? Anjir, enggak mungkin. Ini enggak logis. Ya kali mobil aparat direntalin. Ya siapa tahu dia lagi butuh duit. Iya kan? Bisa jadi. Tapi aneh, bisa jadi dicuri. Bisa jadi. Iya, bisa jadi itu juga bagian dari keluarganya aparat itu. Bisa jadi karena banyak sekarang tuh yang menyalahgunakan apa itu namanya? Cucian? Bukan, gosokan. Apa sih? Apa ini? Fasilitas negara. Iya, oh iya. Tapi itu kan bukan ini ya, bukan khusus buat ngerjain sesuatu yang diperlukan negara. Betul, berarti ada kemungkinan-kemungkinan tertentu. Banyak-banyak kemungkinan. Semoga kasus ini cepat selesai. Amin, gitu. Jangan seperti yang udah-udah. Kalau udah menyentuh pemerintah itu nggak selesai-selesai. tapi ini bakal selesai. Bakal selesai? Soalnya kan menyentuh pemerintah. Iya, anaknya pemerintah. Iya, fraksi PDI. Wah, lu gengs. Bahaya gengs, lu punya masalah gengs. Wah, kacau. Kacau, tapi menurut gue sih turut prihatin ya gitu. Untuk anaknya ibu anggota DPR RI ini. Betul. Semoga cepat sembuh lah ya. Semoga cepat sembuh. Gue lihat di fotonya itu, aduh, blur ya. Babak belur. Iya. Ya seenggaknya lah yang satu megangin, yang satu. Iya. Wah. Iya, kalau dia tangannya banyak. Kalau kamu berani ribut sama Ateng. Ateng siapa? Ateng siapa? Jangan saya pak. Saya mah gak berani. Ateng katanya berani. Iya. Ateng tuh kamera. Orang enggak salah. Iya, Ateng tuh kameramen sini. udah diperjelas lagi. Iya, masa lu ngapain tiba-tiba ribut, suruh ngeribut sama kameramen?
Kasian kalau ribut dia nggak ada yang megang kamera. Betul gitu. Betul. Yang jelas doa gue begini John. Apa? Sebagai anggota pemerintahan lah. Iya pemerintahan. Entah itu aparat atau apa. Itu kalian itu adalah sebagai seharusnya. Itu sebagai pelalai teladan juga ya, teladan memberi contoh yang baik karena di pundak kalian Wey. Itu ada pemerintahan. Bener nggak John? Bener. Horas. Wes kenapa jadi tiba-tiba Batak? Karena tadi kerasukan Batak sedikit lah. Oh, gua kira lu gara-gara bahas pemerintahan tiba-tiba Batak karena Pak Luhut. Pak Luhut terkenal deh Pak Luhutnya hari ini. Iya. Semoga tadi cepat sembuh ya. Betul. Ininya, gitu. Dan semoga kasus ini diselesaikan. Secara seadil-adilnya. Betul. Gitu. Ada buat korban merasa adil dan betul. Buat pelaku merasa jera. Betul. Jangan sampai terjadi lagi ke yang lain-lain ya. Iya. Jika ada masalah jangan langsung pukul, intinya gitu. Kalau ada masalah justru komen di sini John. Iya, komen di bawah. Komen di sini. Iya. Tadi yang setuju kata-kata gue yang tadi. Komen lah. Yang mana? Yang tadi. Yang ini yang begini-gini nyuci. Bukan, yang kalau lu jadi aparat itu harus beri contoh yang baik. Oh iya pasti. Bener nggak John? Pasti. Komen lah di sini. Komen lah. Sama tanggapan-tanggapan lu kalau punya tanggapan lain selain yang kita omongin. Betul. Komen aja di bawah. Betul. Pokoknya jangan komen di mana-mana. Yeah. Jangan kemana-mana. Karena Ding Artis selalu hot. Karena Ding Artis selalu update. Karena Ding Artis selalu wow. Tetap Ding Artis ngobrolin artis.